Pemirsa, gelombang tinggi melanda kawasan pesisir Pandeglang, Banten. Beberapa bangunan di daerah tersebut roboh. Warga pun berlarian menyelamatkan diri ke dataran yang lebih tinggi. Dan berikut detik-detik penyelamatan warga saat air laut menerjang pemukiman warga. Ada apa, ombaknya tinggi. Putar balik, nggak bisa. Putar balik, nggak bisa. Saat ini kondisi di Cigondang, tepatnya di Lantera, memang air ada naik, kotoran juga naik. Ini persis posisi di tepi pantai. Ini tidak ada hujan, tidak ada angin, tapi air naik begitu tinggi. Ini membuat kepanikan masyarakat setempat. Posisi saya sekarang di pertigaan, persis di tepi pantai. Nah, ini kondisinya. Mudah-mudahan ini hanya ombak pasang biasa, air pasang biasa, dan tidak terjadi hal yang lebih besar dari ini. Mohon sekiranya aparat setempat bisa menenangkan warga masyarakat di seputar pesisir pantai Labuan dan sekitarnya. Allahu Akbar, air laut naik. DLT, Grand LT ke Krakatoa. Allahu Akbar. Ombak-ombak yang di Labuan, teluk lagi mengguncang tinggi. Jadi Alfamidi, saya ngambil keputusan untuk ditutup karena semua warga lagi dievakuasi.